Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Leslover, Belover, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Di sini ada momen paling cute, paling indah dan paling romantis sejagat raya. Di sini ada momen antara Didi dan Kakak kalau lagi pegangan tangan. Wow, pegangan tangan berarti mereka punya maksud tertentu ya. Didi bilang begini ya, pas lagi pegangan tangan gini tuh dia Rizky Bilar bilangnya selalu pasti ada momen dia nanya gini. Kalau udah nikah kita pasti akan seperti ini terus kan? Wow, so sweet banget ya Kak Bilar. Kalau pegangan tangan pasti nanyanya kayak gitu. Dari hal-hal kecil Rizky Bilar selalu bertanya kepada Lesti. Adalah pasangan yang paling serasi di antara semuanya. The best untuk Rizky Bilar dan Dede Lesti, semoga selalu bisa bersama baik suka maupun duka. Dilansir dari akun Instagram Lesti Bilar Gallery, pas lagi pegangan tangan tuh pasti ada momen kakak nanya, nanti kalau udah nikah kita tetap seperti ini terus kan? Pegangan tangan, ah so sweet itu ya Rob. Dan dari postingan tersebut ya, banyak sekali komentar berdatangan dan berdoa agar Lesti dan Kak Rizky selalu bersama. Salah satunya dari Heldia93, biasa rata-rata cewek kan yang kalau nanya begitu. Nah ini cowok, jarang banget loh ada cowok kayak gitu. Ya Allah, idaman banget, begitu sayangnya kakak ke dia. Dia yang kayak takut banget kehilangan dedek. Masya Allah, bahagia selalu ya kalian. Semoga kalian selamat, hanya bisa saling mencintai, mengasihi dengan tulus. Semoga dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Insya Allah, bismillah, kalian berjodoh dunia akhirat, til jannahnya Allah. Amin ya robbal alamin. Baru kali ini aku idolain artis, selalu ku sebut mereka dalam setiap doaku sehabis sholat. Semoga mereka segera dipersatukan dalam ikatan cinta yang halal. Masya Allah, auranya mereka positif banget. Soalnya love 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 untuk Rizky Bilar dan Dede Lesti. Bahagianya ya Heldia93 mendengar pernyataan Dede Lesti bahwa dirinya juga sangat mencintai kakak Bilar. Saya selalu untuk Dede Lesti dan Kak Bilar, semoga segera dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Dan untuk ayah di sini juga ada ungkapan hati Dede Lesti yang Dede Lesti ungkapkan untuk ayah tercinta. Intinya Dede Lesti tidak akan pernah melupakan sosok ayah yang begitu baik, begitu ramah dan begitu penyayang ada di setiap kesedihan dan kebahagiaan Dede Lesti. Ayah akan selalu ada walaupun Dede Lesti sudah menikah dengan Kak Bilar. Wah, so sweet banget ya Dede Lesti. Sayang dengan kedua orang tuanya, sayang juga dengan Kak Bilar. So sweet banget, semoga kalian selalu berjodoh. Dan untuk ayah, semoga ayah selalu bahagia dan diberikan kebahagiaan. Oke sahabat, ini saja yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Lesti Bilar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.